masa untuk menjawab Q&A daripada Zotek Kami. Nombor satu. Oh, dia ada satu soalan je. Okay, kita mulakan dengan Zotek Gaming V2. Nama channel dahsyat-dahsyat nama channel korang ni. Okay, so kita tengok kat sini Zotek Gaming V2. So ni adalah channel kedua dia. Dia punya main channel adalah Zotek Gaming. Alright, so masa aku kenal dia ni, dia banyaknya video Tomb Raider lah. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ni, dia banyak main game ni. So dia pun banyak rekod game ni. Aku rasa dia banyak main game lain juga. Cuma yang paling banyak video dekat channel dia adalah video Rise of Tomb Raider ni lah. Alright, so kita tengok kat sini dia punya channel teratur. Kat sini dia ada banner, dia ada benda ni, home, videos, playlist, channel, discussion about. So kebanyakan channel dia tak ambil berat tentang perkara ni. So ini penting untuk memperkenalkan channel kita kepada orang yang baru datang. So better take serious about these things lah. Kalau boleh, bubuh benda-benda ni dekat channel. Kebanyakan channel memang tak ada benda ni yang subscribe kat aku. So kalau benda ni kan susah nak buat, just isi aje. So kalau tak boleh nak isi, culis je apa-apa. Alright, kita tengok kat sini dia punya upload terbaru. Dia ada main FIFA. FIFA ni aku tak minat sangat lah, sebab aku bukan jenis minat bola kan. So tu aku, kalau aku main game, aku ingat dulu masa aku main game bola ni, member aku semua tak suka main aku, sebab dia orang tak dapat predict kat mana aku nak hantar bola tu. Sebab dia kalau macam main bola ni, dia macam kau kena hantar ke sana ke sini kan, dia punya taktik dia. Orang boleh agak boleh jangka kan, tapi kalau dia orang main dengan aku, memang tak boleh jangka. Sebab memang aku tak reti. Aku main passing je bola tu kan. Alright, but itu je lah last time aku main. Lepas tu aku tak main dah lah. Okay, so kat sini kita tengok ada Blackshot Montage, ada The Popular Upload. So kat sini yang memperkenalkan channel kita kepada orang. So yang upload dia ni yang terbaru adalah Test Stream Random Chat lah. So aku dah tengok je. Memang kelakar dia punya test ni kan. Sebab dia baru test tu yang jadikan dia kelakar tu. Alright, so kita tengok kat sini dia punya video siapa. Banyak video dia. So kita boleh tengok juga playlist. Playlist ni apa yang playlist yang dia minat, apa yang dia buat. So senang kalau nak tengok, kalau nak kata nak tengok horror game, just play all your horror game. Tak payah dia nak pergi satu-satu video. And then channel, so kenal dengan channel, apa yang dia subscribe, subscription. So penting kita show subscription ni kepada orang. Sebab kadang-kadang orang tak percaya kita dah subscribe channel dia. So dia boleh tengok kat sini sama ada kita dah subscribe channel dia ataupun tidak. So kat sini kita boleh tengok inilah cara channel dia subscribe. So kat sini ada channel aku. Right, terima kasih Zotek Gaming, subscribe channel aku. Alright, so discussion ni personal lah. Dia akan chat selain daripada video tu. So boleh tulis kat sini, tapi sini kosong kan. Tak ramai orang pakai discussion ni. Okay, then bug. So bug ni belasah je lah kan. Kalau kau tak tahu nak tulis apa, kau type je lah. So macam ni simple je kan? Tak payah nak macam-macam kan. So detail dia boleh tengok country dia kat mana, nak tengok email address dia, apa dia ada link kan, main channel dia apa. So kalau tak puas hati dengan Zotek Gaming, hantar je, send message, hey bro. Okay, thank you Zotek Gaming, thumbs up for you, high five. Alright, so siapa-siapa yang berminat nak subscribers, datanglah ke Zotek Gaming ni, hantar dia komen dekat tolong subscribe channel aku. Mesti dia akan balas. So
tu lah, siapa-siapa pun boleh subscribe dia. Sekarang dia ada 85 subscribers. So tambahkanlah subscribers dia jadi 100 ke, 200 ke, 300 ke, 10,000 ke. Alright. So kita tengok apa soalan dia bagi ni. Okay, masa untuk menjawab Q&A daripada Zotek Kami. Nombor 1. Oh, dia ada satu soalan je. Apa yang buat anda inspired untuk buat YouTube? Oh, banyak buat ni, ada dua. Zotek Kami. Susah nak jawab soalan aku ni. Inspired eh? Tahu lah bro, aku suka main game. Itulah aku main game ni. Masa umur aku tak sekolah lagi aku main game, sampai aku dah tua kan. So dulu tak ada YouTube, so aku nak share dengan orang pun susah. So dulu aku main sorang-sorang kan. So happy pun sorang-sorang. So sekarang ni dah ada YouTube, so aku boleh post lah video-video ni dan buat orang lain happy, dan juga give information kepada orang-orang lain lah. Macam mana permainan game semua lah. Itulah yang buat aku inspired buat YouTube channel ni. Kalau duit, nak dapat duit tu jangan harap lah kan. Sebab sekarang ni YouTube punya rules 10,000 baru, 10,000 total views baru dia akan bayar. Kalau kurang tu memang tak ada lah. So itu secondary lah, secondary. So kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak apalah, saya buat je lah video YouTube ni. So harapnya akan berkekalan lah sampai aku tua. Okay, so harap dapat menjawab soalan Zotek Gaming. Thumbs up for you, high five bro. Kau dah ajak aku main Minecraft kan. So aku minta maaf lah. Tak dapat nak main Minecraft lah. So, sebab TV aku dah rosak. So PlayStation pun tak berfungsi lah tanpa TV kan. So tak guna juga lah. So lah anak amai ketuk-ketuk-ketuk TV tu habis rosak. Ya, mahal TV tu kan. Memang aku beli TV tu khas untuk main game PS4 kan. Tapi tak apalah, tak ada rezeki. So mungkin nanti dah repair nanti kita boleh main Minecraft eh. Kita boleh main game, main Minecraft sama-sama. Mesti aku kena bully dengan kau eh. Okay, thumbs up. Okay, bye. So itulah dia, Zotek Gaming.